Suka nggak? Iya, keren banget. Ini pertama kalinya loh, selama kita pacaran kamu ngajakin aku ke tempat kayak gini. Aku bela-belain buat kamu ya. Aku ajak kamu ke restoran paling mewah dan happening saat ini. Aku dengernya katanya banyak artis yang ngedate loh di sini. Dan saya lulus sebagai mahasiswa terbaik sekaligus sebagai mahasiswa cum laude. Dan penghargaan ini saya nobatkan untuk pacar saya Astrid. Penghargaan ini untuk Astrid. Sayang kamu. Penghargaan ini untuk pacar saya Astrid tersayang. Yes, yes, yes. Aku di sini. Ya, penghargaan ini untuk Astrid. Sayang, makasih ya kamu udah datang. Ya nggak mungkin dong aku nggak datang. Makanya kamu jadi orang jangan bawel. Pusing aku diteleponin mulu, pusing. Sayang, masalahnya khawatir sama kamu. Ya udah, selamat ya. Makasih sayang. Kamu tahu nggak? Aku langsung diterima kerja. Besok aku mulai masuk kerja di bagian apa? Accounting. Itulah kenapa aku suka banget sama dunia accounting. Karena kalau kita teliti, kerjaan yang nyari kita, bukan kita yang nyari kerjaan. Ya, selamat lagi ya. Karena ini hari bahagia aku mau ajak kamu makan malam di restoran mewah. Malam ini. Beneran kamu serius? Ya masa aku gak serius sama kamu? Restoran mewah. Kita foto ya, mau gak? Foto bareng ya? Aku yang motoin? Iya. Kita foto bareng. Bro, sini. Sini, sayang kamu sebelah situ. Sebelah sini. Ya. Op. Kamu di sini. Ya, majuin lagi. Wih, sudah, bro. Yuk, 1, 2, 3. Gimana, sayang? Keren tempatnya? Suka nggak? Iya, keren banget. Ini pertama kalinya loh, selama kita pacaran, kamu ngajakin aku ke tempat kayak gini. Aku bela-belain buat kamu ya. Aku ajak kamu ke restoran paling mewah dan happening saat ini. Aku dengernya katanya banyak artis yang ngedate loh di sini. Aku punya kado buat kamu. Apa? Nih, sebagai hadiah wisuda. Buka dong. Jam tangan? Iya, kamu itu kan orangnya on time banget. Jadi biar makin on time aku kasih jam tangan. Iya, masalahnya aku udah punya jam tangan loh, sayang. Ya, ini udah aku pakai kurang lebih 4 tahun. Dan baru kemarin aku ganti baterainya loh. Paling nggak masih bisa bertahan untuk 2 tahun ke depan. Ini sayang banget loh. Sini, kalau nggak mau nggak apa-apa. Ih, nggak, jangan marah. Aku mau. Karena kamu yang beliin, aku terima. Makasih ya, sayang ya. Iya, sama-sama. Tapi lain kali jangan boros. Iya. Makasih. Selamat malam, Mas. Ini menunya. Ya. Mau udah siap pesan sekarang? Boleh dilihat-lihat dulu, Mak. Apaan? Kamu jangan teriak-teriak, bikin malu aku deh. Enggak, ini kamu lihat dong. Mas, harga makanannya 500 ribu. Daging sapi Australia aja nggak sampai 500 ribu harganya. Ini ngambil untungnya kebangetan banget ini restoran. Nih, sayang, kamu lihat air putih 35 ribu. Ini kemahalan, sayang. Paling nggak 5 ribu oke lah, 3.500 lah. Paling nggak normal itu. Pemerasan namanya ya. Ini kalau dihitung-hitung, untuk makan satu orang di sini, keuntungan satu orang aja makannya bisa 450 ribu, sayang. Mereka ngambil untungnya 450 ribu. Kebangetan, sayang. Pemerasan namanya. Restoran apaan begini? Hah? Ya ampun, Andi. Duh, bikin malu gue aja deh. Mas, udah siap pesan? Bentar, saya lagi hitung-hitung, Mbak. Yaudah.
Udah deh, Mbak, kita nggak jadi mesen. Eh, sayang, kamu kemana? Mbak, kasih tahu ya sama bosnya yang di sini. Kasih tahu sama ownernya, harga minuman di sini air putih itu kemahalan. Masa 35.000? 5.000 gitu atau 3.500? Samain sama warteg, Mbak. Nggak bisa, Mbak. Saya bisa tuntut restoran, ya? Dasar medit, gaya aja orang kaya. Harga air putih aja dikomplain. Sayang, tunggu dulu dong. Bisa kan tunggu dulu? Kenapa sih? Ih, lepasin aku. Iya, kamu jelasin dulu dong. Kenapa kamu tiba-tiba marah sama aku? Kamu jelasin dulu. Kamu mau tahu kenapa alasan aku marah, ha? Iya. Kamu itu udah buat aku malu. Ngapain kamu ngajakin aku makan ke restoran mahal kalau ujung-ujung kamu hitung-hitungan? Loh, enggak gini sayang ya. Kan benar, bicara fakta loh. Jangan sampai kita ketipu. Restoran itu ngambil untung ya, nih. Lihat ya. Ih, udah cukup, aku gak mau denger. Mendingan kamu gak usah ajak aku makan lagi di restoran mahal itu ya. Kita makan aja di pinggir jalan. Ayo, pinggir jalan. Itu. Ayo pinggir jalan. Andi. Nah, di sini nih. Ini baru bener, sayang. Kalau dibandingin ya, harga makan di restoran yang tadi dibandingin di sini, itu bisa 500.000 dibagi 15.000. 33 orang yang bisa makan di sini, sayang. Tambah lagi di sini full musik. AC alam. Yang spoi-spoi. Kita menyatu dengan alam, sayang. Ditambah lagi ada kamu di sebelah aku. Iya, street pasarnya enggak gombang. Eh. Ya, biar aku ya, sayang. Pegang bentar. Mas, nggak usah mas. Kalau nggak aja dikasih 2.000, masa hari gini ngasih koinan? Please, mas. Jangan pernah sepelein yang namanya the power of coin. Terlebih itu 100 rupiah. Karena kalau tidak ada 100, nggak akan ada yang namanya 1 juta. Yang ada 999.900 rupiah. Aduh, nampilan aja keren, tapi medit. Sabar ya, sayang. Ih. Kamu gemes sama aku ya? Kamu gregetan sama aku ya? Cie-cie. Makan yuk. Gak mau.